Aja susah lagi campak. Oh. Dalam keadaan duduk bangun yang susah apalagi campak. Kalau di nasi plastiknya ngaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah thumma shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Mohon fillah rahmakumullah. Kepa halukunna jami'an. Alhamdulillah bi khair. Antunna musta'iddat. Mikrofonnya belum dibuka, Bu Yuma sama Bu Fitri. Rasanya apa? Mikrofonnya. Alhamdulillah. Bebe Aki. Fahmul Quran Ahlul Jannah. Amin. Amin. Iya. Nah, ini videonya boleh dinyalain lagi? Atau sayanya yang... Oh, bisa. Kirain sayanya yang gak bisa ngelihat. Iya. Saya share bukunya dulu ya. Berarti pelajaran terakhir nih dari jilid 1. Udah kelihatan belum share-nya? Sudah, Ustazah, tapi belum terbuka filenya ya. Oh iya. Ini pelajaran berapa nih? Nah, udah kebuka belum sekarang? Sudah. Oh iya. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amin. Saya baca dulu nanti gantian ya. Ini kan ada Al-Mudarris sama Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalitsu wal-ashrun. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmad. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sahati ya ustaz. Hadha li wa hadha li Muhammadin wa hadha li Hamidin. وهذا لإبراهيم وهذا ليوسف وهذا لطلحة أهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان ذهب إلى الرياض وأين يعقوب ذهب إلى مكة أين إسحاق خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل خمس دقائق. Alhamdulillah. Sekarang dibaca ya berdua deh. Dari Al-Mudarrisnya Mbak Ima ya. Terus Ahmadnya sama Budia ya. Oke. Berarti langsung aja Ustazah ya. Iya, langsung. Nggak usah dibaca mudarisnya. Iya, nggak usah. Man anta ya ahi? Ana talibun jadidun. Ma ismuka? Ismi Ahmadu. Man aina anta?
Min. Min aina anta? Ana min Pakistana. In indi ini apa ya tadi? Sab'atu. Sab'atu. Sab'atu dafatiro. Dafatiro liman haya. Hiya, liman hiya. Liman hiya. Hati ya ustazu. Hadha li wa hadha li Mahmudin. Wa hadha li Hamidin. Wa hadha li Ibrahim. Wa hadha li Utsmana. Wa hadha li Yusufa. Wa hadha li Talhata. Li Talhata. Ahadha kitabuka ya Muhammad? La hadha kitabu la hadha kitabu Hamzata. Aina Aliun? Ya. Aliun. Oh ya. Aina Aliun? Ya. Ikhwanu. Dhahaba ila Riyadh. Wa aina ya Haku. Ya'kubu. Ya'kubu. Dhahaba ila Makkata. Aina Ishaqun. Ishaqu. Aina Ishaqu. Khoroja. Di buku khoroja doa. Oh iya, gak apa-apa. Lanjut. Khoroja. Mati ya. Apa yang saja ini? Mata. Oh, mata. Ini ada ya. Mata. Kapan? Mata. Oh, mata khoroja. Khoroja qabla khamsi daqaiqa. Iya. Sekarang gantian yang nanyanya Bu Dia, yang jawabnya Bu Fitri. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustazi. Ustazu ya ustazah. Ya. Hati ya ustazu. Haza li. Wa haza li Muhammadin. Wa haza li Hamidin. Wa haza li Ibrahima. Wa haza li Usmana. Wahaza apa ini Yusufa. Wahaza li Yusufa. Wahaza li Talha. Ahadha kitabuka ya Muhammadun? La, haza kitabu. Muhammadu. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? La, haza kitabu Hamzata. Aina Aliun ya ikhwanu? Zahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? Zahaba ila Makkata. Aina Ishaqu? Kharaja. Mata kharaja. Kharaja qabla khamsi dafat daqati daqat daqaiq. Iya. Daqaiq. Iya. Sekarang diartiin ya. Diartiinnya gantian aja. Udah ada yang nambah belum? Saya enggak ngelihat soalnya. Belum. Belum ustazah. Iya. Oh iya, diartiin gini, diartinya dua baris dari pertanyaan dan jawaban gitu ya, dari Mbak Ima, dari sini, awal. Man anta ya akhi, siapakah Anda? Ya Tuan. Ya wahai saudaraku. Oh, wahai saudaraku. Iya, jawabnya. Saya murid baru. Iya. Terus Bu Dia yang ini. Mas Muka, siapa nama Anda?
Ismi Ahmadu, nama saya Ahmad. Iya, Bu Fitri yang ini. Ya. Min aina anta, dari mana kamu? Asalnya gitu maksudnya. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Iya, terus Bu Ima lagi. Indi. Indi sabatu dapat. Siro. Apa ini Ustazah? Buku tulis punya saya memiliki saya saya memiliki 7 buku tulis. Iya. Di mana? Liman itu milik siapa? Milik siapa? Milik siapa ini? Milik siapa dia? Tapi maksudnya kalau kita kan nanyanya milik siapa ini gitu ya, tapi milik siapa dia maksudnya? Saya punya Indi. Indi itu bisa juga di sini saya ada gitu. Di sini saya ada 7 buku tulis milik siapa dia? Satias Salju. Ya, Ustazah. Apa ini yang ya? Mana? Yang mana? Hati. Yang atas. Hati. Yang atas Indi. Indi tuh bisa gini, Indi tuh bisa bersama saya gitu. Bersama saya ada 7 buku tulis gitu juga bisa. Oh, ini punya Ustadz gitu ya, Ustazah? Hati ya? Bukan. Bukan. Jadi ya. Dia lagi nanya justru. Dia lagi nanya ini punya siapa gitu. Oh, yang bawahnya? Kalau yang atasnya udah dicoba dulu, yang atasnya gimana? Bersama saya ada 7 gitu. Oh, saya bersama saya punya 7 buku tulis. Ada 7. Bersama saya ada 7 tulis. Buku tulis milik siapa dia? Milik siapa dia? Kenapa dia pernah nanya Ustazah? Iya, karena bukan punya dia, bukan punya mudarisnya. Oh, terus Abbas, bawa, gitu. Abbas di sini ada Abbas. Tadi kan Ahmad ya, sekarang Abbas nih. Abbas, ini berikan ya Ustadz. Tia itu berikan. Berikan. Ya berikan ya Ustadz. Ini milik saya, kata Abbas. Wah ada dan ini. Pulang lagi. Berikan. Dari ya. Ini, berikan ya Ustaz. Berikan ya Ustaz. Ini milik saya. Iya. Ini. Iya. Punya Mahmud. Milik. Milik mah. Muhammad. Muhammad. Oh, milik iya. Muhammad. Ini milik Muhammad. Terus ini milik. Dan ini milik Wahid. Hamid. 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 Dan ini milik Ibrahim. Iya, ini. Dan ini milik Usman. Oh, Usman. Usman. Iya, Usman. Ini. Usman. Dan ini milik Yusuf. Iya, ini. Dan ini milik Solhah. Ya. Terus Bu Diah yang ini. Ahadha kitabuka ya Muhammadu. Apakah ini buku kamu ya Muhammad? Iya. La hadha kitabu Hamzata. Bukan, ini buku milik Hamzah. Bukan, ini bukunya Hamzah. Boleh enggak? Hadha li Hamzata. Gitu ya? Bisa, cuman ini kan kitab, ada kitabnya. Oh. Ini udah ada makna li-nya kalau udah kayak gini mudhof mudhof ilaih. Oh, gitu. Ada makna sudah bermakna milik nih. Ini bukunya Hamzah gitu. Ini bukunya Hamzah. Iya. Terus Bu Fitri yang ini nih. Iya. Aina aliyana ikhwanu. Di mana Ali ya saudara-saudaraku? Gitu ya Ustazah. Iya. Di mana Ali ya saudara-saudaraku? Zahaba ila riyadi.
Pergi ke kota Riyadh. Terus Bu Ima, Mbak Ima lagi. Wa aina Yakubu? Dan iya. Di mana Yakub? Iya. Zahaba ilal Makkah. Iya. Pergi ke Makkah. Iya. Aina aina Ishaku? Kemana Ishak? Koroja, keluar. Terus Bu Fitri. Yang mana yang saja? Maaf. Mata. Mata. Mata Koroja. Kemana perginya? Bukan, kapan. Oh, kapan. Mata iya. Koroja, kapan perginya? Koroja Kobo. Bukan oh, pergi. Kapan keluarnya? Iya, oh, kapan terus. Keluarnya? Iya. Koroja Kobla Homsi Dakot. Itu apa? Ini, keluarnya sebelum? Ini, jam sebelum 5 menit. 5 menit yang lalu. Berarti ini 5 menit yang lalu. Keluar 5 menit yang lalu karena ada kobla, maka makna 5 menitnya lalu. Koroja lagi. Keluar 5 menit yang lalu. Yang lalu, iya. Gitu. Oh, iya. Ya, maaf. Nah, sekarang balik lagi. Di sini kita liatin ya. Ada yang baru nggak di kalimat-kalimat di sini? Kalau diperhatiin. Itu hati ya. Saya baru, apa karena saya nggak datang-datang. Hati? Iya, emang jarang ini. Mm-hmm. Oh ya. Itu termasuk istim istifham atau? Bukan. Oh. Ya bahasa hati aja bahasa kayak aja. Fi'il. Kayak fi'il amar tapi dia berikanlah gitu. Oh, hati bukan kayak kaifa, bukan gitu ya saja ya. Bukan isim yang istifham bukan. Karena bukan kalau istifham kan bertanya. Uh-uh. Kalau ini perintah berikanlah. Oh, gitu. Perintah. Jadi fi'il amar. Oh, iya. Terus apalagi yang baru? Ha, kalau pertanyaan-pertanyaan. Dakoik itu, Ustazah. Oh, dakoik. Menit. Oh, menit. Iya. Dakoik itu jamak. Jamak dari dakikoh. Kalau satu, dakikoh. Oh. Kalau banyak, dakoik. Iya. Terus yang lain bahasanya udah biasa nih. Zahaba fi'il ya. Zahaba fi'il apa? Fi'il madi ya. Iya, fi'il madi. Kalau zahaba itu udah termasuk fi'il dan fa'il belum? Sudah. Iya, karena zahaba udah bermakna dia ya. Dia pergi, udah berarti fi'il dan fa'il sudah ada di sini. Baru ini keterangannya. Maful. Terus apa lagi yang baru? Di sini kan nama-namanya gimana? Harokatnya udah biasa. Yang kemarin dibahas ya. Mm-hmm. Jadi, kenapa itu jadi yang, Muhammadin? Iya, kalau ini kan memang bisa tanwin. Ini orang Arab nih. Oh, yang nama itu Arab. Jadinya. Iya, kalau nama-nama Arab bisa tanwin. Tanwin, oh iya. Kalau karena nama itu bukan Arab, ini Ibrahima, Usmana, Yusufa, Tolhata, itu bukan nama Arab. Jadi dia pakai fathah. Pengganti dari fathah Roma. Itu pengganti. Bukan. Maksudnya? Kan ini ada kata-kata li, huruf jar, ada huruf jarnya. Oh. Harusnya apa? Kalau ada huruf jarnya. Kasroh. Iya, harusnya kasroh. Tapi karena isim layan sorif ya, jadi yang Ibrahim, Uthman, Yusuf, Tolha itu isim layan sorif. Tidak menerima tanwin dan kasroh. Ada lagi enggak? Hamzata ya, di situ udah belum. Ini Hamzata. Jadi kita Bu Hamzata, Hamzata posisinya sebagai apa nih? Kenapa dia pakai fathah? Ada yang tahu enggak? Kita Bu Hamzata, berarti kitabnya sebagai apa? Sebagai
mudhaf. Hamzahnya? Mudhaf ilaih. Iya. Kalau mudhaf ilaih harusnya harokatnya apa? Harusnya harokatnya kasroh. Maka karena dia isim la yansharif maka jadi fathah. Gitu ya. Terus lagi. Nah ini. Kalau riyad biasanya kalau riyad tulisannya jadi dia setelah suaranya tetap jadinya majrur. Ustazah suaranya putus-putus, sinyal Ustazah sepertinya. Jadi nama-nama yang tadi isim la yansharif, ini kan nama tempat ya. Kalau udah kemasukan alif lam, kenapa? Suaranya. Halo, tes-tes. Halo, tes-tes. Ya, tadi putus-putus sama sekali. Tes-tes. Gak? Ini baru jelas. Udah, makasih. Gimana? Ilang. Tes-tes suara? Ya, sudah. Yeah. Sudah, Ustazah. Wadi-wadi. Iya nih, udah pakai simpat. Ya, ngeblank lagi, Ustazah. Apa sinyal saya? Ngeblank. Apa namanya? Frozen. Apa Please. Nih, udah ada lagi? Ya, sudah. Ini tuh, udah Hamzah juga ya. Kita Bu Hamzata, dia kan posisinya sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kan kasroh harusnya. Harusnya kasroh dia. Tapi karena dia adalah isim la yansharif, maka digantikan fathah. Kalau Aliyun, ini nama Arab ya. Tanwin dia. Kalau Ikhwanu udah tahu ya setelah huruf nida ya. Ikhwanu. Kalau Ilariyadi udah tahu. Karena ila ya. Apa? Ini kan ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam tetap majrur. Jadi kalau nama tempat kalau ada alif lamnya dia tetap majrur setelah ila. Jadi majrur. Majrur bi kasroh. Nggak ada. Kalau yang ini kan yang hamzata majrur bil fathi. Misalnya gini. Ya. Kalau hamzata majrurnya dengan fathah, kalau riyadi majrurnya dengan kasroh. Nah, terus yang Mekah. Kalau Mekah, majrurnya dengan? Dicuci sama Ibu. Ganti air. Tes-tes. Fathah. Iya. Ini nih. Ishaku. Aina Ishaku. Ini tidak tanwin ya. Ishaku tidak tanwin karena dia bukan nama Arab. Kharaja fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini udah termasuk fi'il fa'il enggak?
Sudah, Ustazah. Fi'il fa'il ada dianya, dia sudah pergi. Mata isim istifham. Istifham. Pertanyaan. Kapan? Kapan dia pergi? Gitu. Nah, terus kharaja fi'il fa'il qobla apa? Ada yang tahu? Qobla itu sama qobla min gitu. Atas bawah. Dzaraf. Nyebutnya dzaraf. Oh, iya. Nah, setelah dzaraf itu harakatnya kasrah. Kasrah. Berarti setelah dzaraf adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Iya. Iya betul. Mudhofun ilaih. Maka dia kasrah. Nah, terus yang qoblanya pasti mudhof ya. Nah, sekarang yang dakoik. Dakoik sebagai apa? Fi'il itu waktu apa ya, Ustazah? Makan. Ini masuknya ke sini. Setelah homsi ini. Qobla, homsi. Jadi setelah homsi apa? Mudhofun. Mudhofun ilaih. Iya, mudhofun ilaih. Nah, dia kan harusnya harokatnya apa? Kasroh. Tapi karena dia isim layan sorif yang wazan fa'ila ya. Atau mafa'ila itu. Yang kemarin kita pelajarin. Ini maka dia menjadi isim layan sorif. Maka dia tidak bisa menerima kasroh. Gitu. Terus dari segi angka, kalau dari segi angka, homsunya muzakkar muannas. Homsunya muzakkar, dakoiknya muannas. Iya. Lihat aslinya. Aslinya dakiqoh. Dakiqoh. Tulisannya gimana? Dakiqoh. Iya. Dia jadi muannas. Nah, kalau angka kan bertolak belakang ya. Berarti yang misalnya angkanya muzakkar berarti isimnya muannas. Gitu ya. Oke, sekarang kita praktek baca ya. Gantian lagi. Tamal, oh tamal dulu. Tamal al-amtsilah latiyah. Perhatikan dulu, di sini ada Muhammadun. Ada Muhammadun. Kalau ditaroin min, jadi min Muhammadin. Taroin ila, jadi ila Muhammadin. Ada tandunya ya. Kalau taro li Muhammadin. Ditaroin kitabu Muhammadin. Dia tetap tanwin ya. Tapi kasroh. Kalau min ini jar, huruf jar. Muhammadin majrur, isim majrur. Ila juga jar, Muhammadin isim majrur. Li huruf jar, Muhammadin isim majrur. Kitab apa? Mudhofun ilaih. Mudhof aja. Kitab, oh, ya, mudhof aja. Muhammadnya mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Iya. Terus Zainab. Di sini ada nama Zainab. Zainab itu perempuan. Jadi dia tidak bisa menerima tanwin dan kasroh. Min, kalau ada min jadi Zainaba. Kalau ada ila, ila Zainaba. Ada li Zainaba. Kalau ada kitab, kitabu Zainaba. Gitu ya. Posisinya sama. Min huruf jar Zainab jadi isim majrur. Ila jar Zainab majrur. Li jar Zainab majrur. Kitab mudhof Zainab mudhof ilaih. Gitu. Sekarang coba baca ya. Praktekin dari Mbak Ima. Ada tambahan ini nggak, Bu Lilis atau Betri, ada nggak? Oke, tadi sih ya. Oh iya. Masih 4. Iya. Ini ya, dari sini. Ya. Nomor 1, Ustazah. Iya. Hadzal kitabu. Ada alif lamnya? Iya, hadzal. Gitu, Ustazah.
Hazal kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainabu. Nih pelajarannya. Zainabah. Iya. Iya, artinya ini kitab ini. Kitab ini kitabnya Muhammad gitu. Bukan, kitab ini kalau ada alif lam bacanya dari kitab kitab ini. Kitab ini punya milik Muhammad, milik Muhammad dan ya zalika kitab dan itu ke milik Zainab. Iya, gitu ya. Terus Budia. Zahaba Khalidun. Iya. Benar. Zahaba ya. Khalidun ila Ahmadu. Ila Ahmad. Iya. Hilsim layan, sorry. Ila Ahmada ya? Iya. Artinya? Artinya Khalid pergi ke ke rumah Ahmad gitu kali. Iya, ke Ahmad. Iya. Ya, kalau kita bahasa Indonesia-nya enaknya gitu ya. Khalid pergi ke Ahmad. Oh iya. Tapi gak ada rumahnya, gak apa-apa. Terus, Bu Fitri, tiga. Zahaba Abi ila Makkata, wa zahaba Ammi atau Umi nih Ustazah. Kalau umi, ini ya? Bukan umi, bukan. Amma. Kalau kayak gini paman. Kalau paman ami. Ami ila juddah. Apa ini Ustazah? Ila juddah. Setelah ila. Jeddah ya. Jeddah ila. Jeddah bukan. Jeddah. Iya. Iya. Artinya telah pergi Abi ke Mekah dan telah pergi paman ke Jeddah. Paman saya ke Jeddah. Telah iya. pergi paman saya ke Jeddah. Iya. Jadi kalau di bahasa Indonesiain mungkin masih orang Indonesia masih bingung, tapi kita udah ngerti ya, insya Allah ya maksudnya. Ayah saya pergi ke Mekah dan paman saya pergi ke Jeddah gitu ya. Tapi ada makna sudah ya. Iya. Terus ini Mbak Imaknya. Ahata Mirwanu Maria dan lagi lagi. Ahata bukan bukan. Ufti Utun. Uti. Uftu. Uftu. Oh, Ufti. Uftu. 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 Iya. Marwanu. Ntar dulu. Uftu bukan Marwanu. Bukan. Tu. Kalau saudaranya, saudara perempuannya Marwan, berarti Marwani gimana harokatnya? Kasroh ya Ustazah. Marwani. Iya, harusnya kasroh, tapi karena ini Marwan. Marwana. Marwana. Marwan. Marwana. Iya. Iya. Jadi, terus? Mari. Mari. Apa tadi? Maria dat. Mari, panjang aja. Mari data. Do. Mari data. Sakit. Enggak, ini kan bukan itu, bukan nama orang. Kalau nama orang mungkin karena datanya ya. Mari datu. Mari datun. Tapi nakiroh. Nakiroh? Domas. Kalau nakiroh? Iya. Mari dotin. Bukan saudara juga. Kalau ini kan mutada khobar ya. Saudaranya Marwan. Saudaranya Marwan, titik-titik. Sakit, sedang sakit. Berarti ini mari dotun. Mutada khobar ya. Kalau misalnya mutada khobar itu kan domah dua-duanya. Ini kan uhtu. Domah, terus ini domah juga. Cuman kalau ini kenapa nggak tanwin? Karena dia mudof. Nah kalau maridotun kenapa tanwin? Karena nggak ada alif lam. Kalau khobar biasanya
Tanwin ya. Terus lanjut. Aina zauju Khadijatu. Ini nama perempuan. Khadijata. Iya. Terus. Aina zauju Khadijata. Huwa fi Landana. Iya. Karena ini isim pelayan sorif ya. Nama kota ya. Nama kota. Artinya? Artinya di mana suaminya Khadijah? Dia iya. Di London. London, iya. Terus Bu Fitri yang nomor 6. Saya Rotu Hamidin. Iya. Jadi Datun. Iya. Wasaya Rotu Ibrahima Khadimatun. Iya. Nah, gitu ya. Betul. Artinya? Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Iya. Terus Bu Mbak Ima? Baiti Holidun. Kalau di depan bukan Baiti. Baitun. Tapi ini ada rumahnya, ada nama orangnya berarti. Oh, Baitu Khalidin. Iya. Din. Iya. Baitu Khalidin Kabirun. Iya, betul. Baitu. Iya. Is. Ini ada nama orang. U Usma. Usama Tun. Bukan. Kalau ada tamar butonya di isim layan sorry. Rumah Usama, rumahnya Usama gimana? Usama. Rumahnya Usama Tun. Baik itu bukan. Baitu. Dia kan mudhof ilaih. Tin. Yang sama mati. Nggak bisa, karena dia namanya ada tamar butoh. Nggak bisa kasroh. Bisa mata, usaha apa sih? Iya. Usaha mata. Iya, benar. Iya. Usaha mata. Togirun. Iya, artinya rumahnya. Rumahnya Khalid besar. Iya. Dan rumahnya Usama kecil. Iya, betul. Gitu ya. Jadi pola mudhof ilainya ini ya, dikuatin nih. Kayak misalnya gini. Baitu, bukan Baitun. Karena ada nama orang. Itu, ini berarti satu. Jadi satu. Baitu, bukannya Tanwin. Karena ada nama orang juga. Maka ini jadi satu. Rumahnya Holid dan rumahnya Usama ya. Terus lanjut. Nomor 8. Lanjut. Aina Zahaba. Aina dhahaba Abu Kia Lailu. Laila. Oh, Laila. Iya. Aina dhahaba Abu Kia Laila. Dhahaba ila Baghdada. Iya. Betul. Artinya? Kemana perginya... Bapak kamu, ayah kamu ya Laila. Ya. Dia pergi ke Baghdad. Iya. Terus lanjut Bu Fitri. Di Istanbul. Ya Ustaz. Iya. Masa Jidun. Iya. Kasirotun. Nah, kan Masajidu kan dari wazan yang isim layan sorib ya. Iya. Jadi dia tidak boleh apa? Tanwin. Iya. Jadi gimana? Iya. Di Istanbula Masajidu. Iya. Kasirotun. Iya, ini tetap ya. Kalau kasirotun tetap. Nah, ini posisinya berarti masjid sebagai apa? Khobar. Si katanya jabatannya. Iya khobar, tapi di dua kata ini? Mudof.
bukan. Kalau mudhof ininya harus tin. Iya. Sebagai yang kembar seharusnya kembar tapi ini enggak kembar. Man'ut ya. Man'ut. Iya, benar. Iya, na'at dan man'ut kebalik. Kebalik ya kalau nulis naon man'ut itu man'ut dulu. Kalau kasih rotun jadi na'at, otomatis masajidnya jadi man'ut. Gitu ya. Artinya apa nih Ustazah ya? Coba diartin deh. Di Istanbul masjid-masjid banyak gitu. Iya. Banyak masjid-masjid. Tapi kalau kita iya, kalau di Indonesia kan banyak masjid-masjid gitu. Tapi maksudnya udah tahu ya, perkataannya kayak gitu. Masjid-masjid gitu. Banyak. Kalau orang Arab bilangnya masjid dulu. Kalau kita ya banyak masjid-masjid. Banyak. Terus ya. Terus lanjut. Windy from 1 mafatihin. Enggak. Ini yang wazan yang isi lain, sorry. Mafatihah. Iya. Kan aslinya dia ini ya, aslinya kasrotain ya. Iya. Iya, betul. Jadi H gitu. Jadi iya, jadi H. Ini enggak. Terus artinya saya memiliki komsa itu 5 ya. 5. 5 kunci. Iya. Betul. Terus lanjut. Al-Ka'batu fi Makkata. Iya. Bentar. Pindahan. Iya, terus lanjut. Ya, Al-Ka'batu fi Makkata. Iya. Betul. Ka'bah itu di Mekah. Iya, betul. Jadi Ka'bahnya sebagai apa? Aku lupa. Kalau yang di awal tuh? Mubtada. Kalau kalimat yang di awal, mubtada. Iya. Ini mubtada. Yang ini berarti fi makanya khobar, gitu ya. Lanjut Bu Fitri. Fi hadza syari'i salah satu masajid. Fi hadza syari'i salah satu masajid. Iya, udah betul. Artinya di jalan ini ada 3 masjid. Iya. Masjid. Iya. Salah satu masajidah ini salah satunya jadi apa? Ituan, mudhof bukan Ustaz? Iya, benar. Dia mudhof. Terus ininya masajidahnya? Mudhofun ilai. Iya. Dia kan harusnya kasrah ya? Tapi karena dia isi wazannya wazam layan sorif, maka dia jadi fathah. Iya. Lanjut. Tiga belas ya Ustazah. Iya. Hazal Tobibu Usama tuh ya Ustazah. Usama. Bukan ini. Ini alif wasol ya. Hazal Tobibu Ismuhu gitu. Oh. Ismuhu. Hazal Tobibu bus is ya, kalau kita dipisah aja ismuhu sebenarnya harusnya disambung bacanya, cuman kita satu-satu aja. Hadat tobibu ismuhu William. Wahuwa min Landani wadalika ismuhu maaf ini Luisu. Iya, ismuhu Luisu. Terus wahua minal
Bar. Min. Min. Eh, min. Min. Wahua min barisu. Bari. Min, kalau min. Min. Bari. Bari. Sa. Baris. Iya. Nama tempat ya. Harusnya si. Kan abis min. Kalau abis min kan biasanya kasroh. Artiin dulu ini dokter ini. Dokter ini. Punya kepunyaan ya? Enggak apa-apa. Putranya. Perkata aja. Perkata aja namanya. Namanya William. Ya, dan dia berasal dari London. Dari London, terus Adalika dan itu namanya Louis. Namanya Louis. Dan dia dari Paris. Paris. Baris. Oh, Paris. Iya. Dari Paris. Iya. Terus lanjut, saya roti launuha ahdoru. Iya. Jadi ahdoru sebagai apa nih kalau di dalam satu kalimat ini? Mudhof ilaih ya? Bukan. Eh? Karena kalau mudhof ilaih kan kasroh. Apa ya? Kobar jadi, ya? Jadi kalau ini kan ada keduluan saya roti launuha gitu ya. Ada mudhof ilaih ya. Bisa jadi khobar, iya. Jadi saya rotinya jadi mubtada. Saya roti launuha jadi mubtada. Yang ini jadi khobar, iya. Betul. Lanjut. Ustazah, artinya apaan itu? Saya nggak tahu. Oh, launuha. Artinya tadi. Oh iya. Coba. Mobil saya. Mobil saya warnanya hijau. Iya, gitu ya. Ahdoro hijau. Saya belum belajar warna ya, ya Allah ketinggalan. Oh iya, di sebelah di apa namanya di bab yang sebelumnya. Oh iya, nanti dikejar dulu. Lanjut, ini ahmar merah ya. Indi kolamun. Ya. Indi kolamun ahmar. Ya. Ahmaru. Iya, ahmaru ya. Ahmaru ya. Tapi ini posisinya ahmaru sebagai apa? Mudhofun ilai. Bukan, karena dia domah. Kalau mudhofun ilai kasroh. Oh iya, tadi apa itu? Tadi ininya kan tanwin nih tuh. Jadi dia sebagai yang kembar, harusnya kembar. Ya, harusnya. Iya. Masih bingung ya? Bedain Atmanut sama Mudofila ya. Tapi bacanya udah benar. Ini kolamun udah benar. Terus ahmaru udah benar. Tadi kalau Mudofila kan ahmar jadi ahmaro. Terus ini gak boleh tanwin. Kolamu. Jadi dilihat artinya sih. Dilihat artinya misalnya pulpen warna merah. Berarti pulpen yang merah gitu. Kalau ini lebih cocoknya pulpen yang merah. Bukan pulpennya merah. Merah nama orang jadinya. Kalau dia mudhofun ilaih, ahmarnya jadi nama orang. Tapi kalau naat manut ya berarti pulpennya yang merah. Gimana? Bedainnya. Ya. Tapi tadi bacanya udah betul. Iya. Saya mempunyai pulpen yang merah. Pulpen merah gitu. Terus lanjut. Lanjut. 16 ya Ustazah. Ini di dalam kurung ya? Maksudnya gimana Ustazah? Dalam kurung fi makata Al-Baitul Haram. Iya, itu dalam kurung ya. Kita Al-Baitu Abiyadu ya.
Oh iya, kalau di buku Al-Baitul Abiyat, iya. Oh, kalau rumah putih tuh di Washington tuh. Gedung putih ya. Ini berarti beda ya, amin. Apa namanya kalau gedung putih ya, tapi kalau di sini beda ya. Ini Baitul Haram ya. Beda ya. Hmm. Yang di buku aja, Al-Baitul. Al-Baitul Abiyadu. Iya. Terus belakangnya dibaca lagi ya, Ustazah. Fi Washington. Tu. Nah, kalau habis fi, fi ya kan? Fi. Washington. Tuno. Di buku udah ada mana saja. Biasanya kan kalau Washington tu. Nah, ini kan tu. Washington Nisha ya. Nisha. Ini nun. Ini nunnya. Kan setelah fi. Kalau setelah fi kan biasanya kasroh. Tapi karena nama negara, nama tempat, berarti pakainya bukan kasroh. Jadi Fathah Washington. Oh. Di buku domah ya. Iya, di buku udah ditulis di domah. Udah di kasroh itu di domahin. Tapi salah. Salah ya. Soalnya kan fi. Kalau fi, ada fi-nya enggak? Ada. Iya, kalau ada fi-nya berarti Washington. Ya, lanjut. Zahaba Ahmadu ila Muhammadin. Iya. Ahmad pergi ke Muhammad. Iya, yang tadi ya. Iya, dua kali. Iya, sama lagi. Ada fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il maf'ul. Ahmad jadi fa'il. Zahaba fi'il, Ahmad fa'il, ila Muhammad maf'ul. Ya. Terus lanjut nomor 18. Zahaba Muhammadun ila Ahmadi. Ini isim layan sharif. Dari wazan af'ala. Yang Ahmadunya, Ahmada ya Ustaz. Iya, Ahmada. Zahaba Muhammadun ila Ahmada. Iya. Zahaba fi'il, Muhammadun fa'il, ila Ahmad maf'ul. Artinya Muhammad. Setelah pergi Muhammad ke Ahmad. Iya. Muhammad pergi ke Ahmad ya. Terus lanjut. Dua lagi. Anta min Makkatu. Min? Nah, min. Kalau habis min juga bukan. Iya. Min Makkata. La ana ya. Min Ta'ifu. Minat. Ta'ifa. Ya, usaha. Bukan. Habis min biasanya. Ti. Ta'ifi kalau ada alif lamnya. Tetap kasroh. Jadi ini kenapa tetap kasroh? Karena setelah ada alif lam. Jadi minato ifi. Tetap. Artinya apakah? Apakah kamu dari Makkah apakah, ya? Apakah kamu dari Makkah? Iya. Tidak. Bukan, tidak. Saya ya, bukan. Dari Ta'if. Ta'if dari mana? Ta'if, iya. Hah? Ta'if. Ta'if. Yang udah ke sana siapa? Oh, ya baiklah. Pokoknya bukan di Mekah berarti. Ta'if bukan di Mekah berarti. Itu. Pinggiran. Iya, dekat-dekat lah ya. Tapi bukan di Mekah nih. Bukan satu daerah berarti. Terus lanjut. Ukhtu Fatimatu Tolibatun. Benar gak? Ukhtu saudaranya Fatimah gimana? Kalau saudaranya Fatimah. Fatimata ya? Iya. Oh, karena dia harusnya apa? Posisinya sebagai?
Mudofun ilai. Iya, mudofun ilai. Jadi saudaranya, saudaranya Fatimah. Saudaranya Fatimah. Jadi dia harusnya kasro. Adalah seorang murid. Ini apa? Tor. Siswa. Lagi, baca lagi. Ukhtu Fatimata Tolibatun. Iya. Tolibatun sebagai apa posisinya? Apa ya? Khobar. Iya, sebagai khobar. Jadi ini domah semua ya. Ukhtunya domah, tolibatunya domah juga. Iya, baik. Terus ini dikit lagi habis, tapi gimana nih? Gimana, Bu? Dikit lagi habis. Iya, iya. Biar yang itu kebagian ya. Iya. Lilis. Biar paham bisa dulu, diulang. Iya, boleh diulang lagi nanti. Baik, kita sudah selesai. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Gimana rasanya, Bu? Pusing. Bab terakhir. Kebanyakan kepindahan. Kesimpulan. Kesimpulan masih, mungkin masih agak bingung di mudhof ilaih dan na'at man'ut ya. Kalau mau diartikan dulu, bisa sih nentuin misalnya kayak tadi, pulpen merah. Kalau pulpen merah itu enak, bagusnya memang itu ya, na'at man'ut ya. Karena kan merah jadi kayak sifat ya. Sifat dari pulpen itu merah gitu. Jadi bukan pulpen merah. Pulpennya merah. Kalau itu jadi nama. Merahnya jadi nama ya. Terus kayak mubtada khobarnya tadi udah dibolak-balik. Ya, dibaca-baca lagi insya Allah. Nah, setelah ini kita ada sertifikasi seputar ini. Ada variasi mubtada khobar. Tadi kan mubtada khobar udah bolak-balik tuh di depan, di belakang. Jadi variasi mubtada khobar dari segi jamaknya. Terusnya variasi mudhof ilaih. Mudhofun ilaih itu dari segi isim layan sorifnya. Terusnya jamak. Jamaknya juga ada yang mudhofun ilaihnya. Dari jamak. Terus apa lagi? Itu aja sih kayaknya ya. Angka sama angka. Itu aja udah banyak. Tiga hal yang sangat pusing ya. Tambahin 4 jadinya ya kan. Mubtada khobar, mudhof ilaih, na'at man'ut, tambahin angka. Iya. Angka aja masih kebolak-balik. Awal Oktober, Bu. Dapat sertifikat, mau. Ini satu. Ikut aja standar. Bisa, insya Allah, kayaknya. Jadi, kalau ngenentuin harokat tadi tuh bisa diartiin aja dulu, diartiin tuh bisa sih nentuin harokat. Diapalin juga nama-nama tempat, nama orang yang isim layan sorifnya gitu. Pilihan ganda ya, Ustazah. Jangan esedal, Ustazah. Bikin pusing ya. Kalau kalau sebenarnya gampangan pilihan ganda atau esai kalau kayak gitu, atau memberi harokat, itu gampangan yang mana? Kalau pilihan ganda kan kita kayak ngira-ngira ya. Yang mana nih ya? Kalau esai bagus nih, bagus, cuma ya, pasti banyak salahnya, cuma jadi jadi jawab sendiri ya. Jawab sendiri soalnya. Kalau itu kan dipilih. Yang kemarin belum dibahas, Ustazah. Iya. Oh iya, soalnya Bu Fitri ya belum. Putri belum, Bu Fitri belum ya? Udah saja, tapi belum dikoreksi kan biasanya. Iya belum. Putri masih belum. Saya masih nunggu. Oh, Putri udah sih kayaknya. Ntar deh saya kasih nilainya. Iya, yang kemarin aja belum dapat ya nilainya. Udah. Sertifikasinya dapat sertifikatnya yang bulan biar Oktober ya. Ulang. Iya. Iya benar-benar nanti dikasih tahu yang mana yang belum pas ya. Baik. Yang kemarin enggak ada YouTube-nya ya, Saza? Nggak disiarin ya untuk yang minggu kemarin. Kemarin kayaknya error ya. Soalnya lagi, kayaknya nggak ada Error. Ya, pantesan nggak ada. Ya, kayak pas ini. Pas penting lagi ya.
sewanya habis, sewaannya habis. Kemarin tuh lagi nggak bisa. Iya, cloud-nya juga nggak bisa dibuka. Ada cloud-nya, tapi nggak bisa dibuka. Kalau ada yang bisa bukanya sih, caranya kasih tahu boleh. Kemarin rekamannya kalau nggak bisa dibuka tuh kenapa gitu. Iya. Kita ini dulu, Bu Fitri. Dokumentasi dulu. Oh iya. Mana? Oh iya. 1, 2, 3. Oke. Syukran. Ya, makasih. Ini semuanya sudah hadir ini. Syukran ala ihtimamikunna jami'an. Hayya nahtatim likawana hadirami. Kirmati hamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa doa akbaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi. Warahmatullahi wabarakatuh.